diriku pasang. Hai, what's up bro? Apa kabar, Mbak? Baik. Lama gak ketemu, Mbak Amel kelihatan gemuk loh. Masa sih? Tapi tambah cantik. Ah, bisa ya loh, Mas. Bener, Mbak. Mas, selama kita pada WFH, kantor bener-bener kosong kan, Mas? Iya, Mbak. Terus lo tetap ke kantor kan, Mas? Sehari aja gak masuk, debu pada tebel nih, Mbak. Emang, BDW, lo gak percaya corona? Maksudnya gimana, Mbak? Iya, emang gak lihat berita ya? Jadi, di luar sana itu, ada yang beranggapan bahwa corona itu sebenarnya nggak ada. Kalau ada pun, nggak berbahaya. Ih, Mbak Amel, saya jadi bingung. Mbak Amel percaya kontrasepsi? Kontrasepsi? Konspirasi, Mas Ayub. Ya, maksudnya, Mbak. Konspirasi. Konspirasi. Ya. Itu maksudnya apa, Mbak? Susah nih ngomong sama lu. Mbak. Oh iya ya, gak kedengeran lagi. Aduh, mana susah lagi copot ini. Aduh, utami lagi yang nelfon. Bisa gawat ini. Halo, kebalik lagi. Aduh, ya bu. Assalamualaikum bu. Ya bu, ayo segera turun bu. Udah lama banget ya, Yup? Iya, Bu. Lama sekali ya, Bu. Kamu udah cuci tangan, Yup? Sudah, Bu. Tangannya udah bersih. Jangan lupa, nanti cuci tangan lagi ya. Iya, Bu. Disinfektan kamu ada? Ada, Bu, di atas. Masker kamu nggak cuma punya satu, kan? Ibu, jangankan satu. Malah saya bawa tiga loh, Bu. Terus? Udah ada yang datang, Yup? Sudah, Bu. Ya. Siapa? Mbak Amel, Bu. Udah ada yang datang? Sudah, Bu. Siapa? Mbak Amel. Oh. Di meja ibu saya sudah bersihkan loh, Bu, sampai kinclong banget. Terus minuman yang biasa ibu minum saya juga sudah siapkan. Kira-kira ada yang kurang nggak, Bu? Belum kepikiran. Seaja kamu, Yup. Ibu, yang semprot-semprot aja. Oke, Pak. Sebentar, Pak. Saya cek dulu ya, Pak. Maaf, Pak. Saya cek lagi, Pak. Ya, mohon maaf, Pak. 36. Pakai masker ya, Pak, lain kali. Ikut. Pagi, Pak Darto. Pagi. Apa sih, Bu? Semprot-semprot aja. Disinfektan. Aku tuh tahu banget, kamu pasti belum cuci tangan kan pas tadi masuk kantor. Terus masalah buat Ibu kalau saya belum cuci tangan. Kamu tuh ya, dari dulu sampai sekarang kalau dibilangin susah banget. Semprot sini aja terus.
enak aja. Kamu yang gak bersih, bisa-bisa kita yang kena imbasnya tahu. Pegang sana, pegang sini, nyebarin virus. Eh, Bu, saya kasih tahu ya. Mau saya cuci tangan atau tidak, itu urusan saya, bukan urusan Ibu. Sudah. Pagi-pagi gini kok pada ribut, Ci. Untuk kamu datang, Dahlan. Nih, kamu kesal ya sama Pak Dato ya. Gimana protokol new normal itu? Simpel kok, Pak. Cuman pakai masker setiap keluar rumah, rajin cuci tangan, sama pakai hand sanitizer aja kok. Simpel. Dari tadi nih, cuci tangan. Habis nih, keriput tangan. Keriput aja, Keles. Udah. Besar. Akhirnya ada rapat tatap muka lagi nih. Iya, bahan pemasaran untuk besok udah jadi, Mel? Udah dong, khusus buat lo udah gue bikinin nih pemasaran di zaman new normal. Kan gak mungkin melibatkan orang banyak. Nih, lo lihat deh. Oke, nanti gue buat teknisnya. Oke, thank you, Dahlan. Jangan-jangan Big Boss kena corona nih. Duh, gimana ini? Semoga dia gak datang-datang dulu deh ke kantor. Ih, ngeri. Kenapa bisa sakit ya? Jangan-jangan ini cuma konspirasinya si bos aja nih. Aslinya dia gak mau keluar gara-gara takut corona. Semoga Big Boss cepat sembuh. Yes, asik. Jadi ada waktu untuk selesaikan laporan yang belum rampung nih. Apa? Jangan-jangan Dahlan bisa baca pikiranku.